Sobat Kuena, kembali lagi saya akan mengulas sebuah dinamo ya. Dinamo stepper seperti ini. Ya, bentuknya seperti ini. Kabelnya keluar ada, sebenarnya ada 6 ya. Cuma yang 2 sudah saya potong, memang sengaja saya potong. Karena mau saya fungsikan bukan sebagai penggerak, akan tetapi sebagai sebuah dinamo mini generator. Sekali lagi saya ulang, mini ya pemirsa ya. Jadi jangan tanya lagi keluar berapa watt, berapa ampere. Itu namanya mini juga kecil ya. Sudah jelas ya. Untuk menyalakan sebuah lampu, lampu LED ya. Adanya LED seperti ini. Ini 7 watt 220. Kita memerlukan sebuah fitting inverter seperti ini. Kalau dalam kemasan itu tertulis input 12 volt, outputnya 220 volt ya. Jadi ini mini inverter juga ya. Kita coba pasangkan. Kemudian ini sudah saya bagi hitam putih dan biru putih ya. Ini untuk masing-masing lampu. Kita coba dulu yang biru. Ini biar tidak hubung singkat, kita ginikan ya. Biar tidak konslet. Ya, langsung saja kita putar. Nyala ya. Putarannya sangat, ya bisa dibilang ringan ya. Ini untuk menyalakan lampu 220, LED 220, menggunakan fitting inverter ini. Dengan putaran sedikit sudah nyala, bolak-balik sama nyala. Tapi sekali lagi jangan nanya ini keluarnya maksimal berapa watt. Karena ini mini ya, mini sekali lagi, mini cuma untuk prototype atau percobaan untuk teman-teman yang lagi penelitian atau apa ya. Satu ini sudah nyala, berhasil nyala. Kemudian kita pindah, ini biru sama putih ya pemirsa ya. Kemudian ini hitam dan putih, kita coba. Kita putar. Bentar, ini ada kekeliruan ini. Nyala pemirsa ya. Jadi cuma kurang connect saja. Jadi kalau dipegang pun enggak nyetrum ya, enggak terasa sama sekali. Walaupun lampu nyala. Ya, ini bentuknya seperti ini. Lumayan berat juga bobotnya. Ini kalau di paket mungkin bisa sampai 2 kilo ini. Sama kemasan dan lain-lain. Kalau paket itu kan biasanya 1,5 itu sudah dihitungnya 2 kilo. Jadi nanti dalam posting mungkin saya tetap nulisnya 2 kilo ya. Mohon dimengerti untuk aturan paket ya. Saya ulang sekali lagi, biru dan putih. Kita putar. Cuma sedikit putaran sudah nyala. Kemudian sekali lagi untuk hitam dan putih. Juga sama, nyala. Ini dilepas pun tanpa beban putaran sama. Jadi tidak ada pengaruh dikasih beban atau tidak, beratnya sama. Ini kalau putarannya pakai itu generator Pelton itu ya, yang sering buat uji coba, itu mampu untuk air god memutar ini, asal
kincirnya yang agak besar ya pemirsa ya. Ya, itu saja. Sekali lagi ini mie, ini generator, nggak usah nanya lagi keluar berapa watt, berapa ampere ya. Ini sebagai media untuk uji coba aja membuat prototipe. Begitu saja, sekian, terima kasih.